Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada Mobile World Congress 2015 ni, ketika pelancaran Sony, mereka juga turut memperkenalkan sebuah tablet baru iaitu Xperia Z4. Menjadi salah satu tarikan utama pada tablet ni adalah papan kekunci fizikal yang dibawakan oleh pihak Sony, di mana ia menyertakan beberapa mod khas khusus untuk Android seperti untuk butang kawalan home dan sebagainya. Dan apabila pengguna mengaksesnya, ia memaparkan ikon dan notifikasi pada bahagian bawah lebih kurang menyerupai pada desktop kebiasaannya. Pengguna juga boleh hover atas sesuatu ikon dan ia akan memaparkan tingkap dalam bentuk kecil lebih kurang sama seperti pada Chrome OS. Dan pengguna juga turut boleh membuat beberapa kawalan menggunakan papan kunci ini. Sebagai contoh, apabila tekan butang ni, ia akan memaparkan notifikasi daripada tablet ini. Selain daripada itu, pengguna juga boleh lock menggunakan papan kunci. Selain turut membuat beberapa kawalan seperti menggunakan laptop biasa. Jadi, ini adalah pandang pertama secara ringkas daripada kami untuk papan kekunci yang disertakan bersama-sama dengan Xperia Z4 tablet oleh Sony, yang mana perlu dibeli secara berasingan oleh para pengguna.